Hai semuanya, kembali lagi di Beta Plakat ID. Ya, budaya kencang Jepang sekelar rumahan. Yuk kita ke empang dulu untuk nyerok jentik nyamuk ya, kayak Bang Niwai Gempel. Check it out. Padahal saya juga ada di sini ya, ketu air. Ya, ketu air ya teman-teman. Tapi karena saya suka dengan Niwai Gempel ya, suka dengan kegiatan beliau ketika budidaya ikan cupang ya, ternak ikan cupang di rumahnya, saya pun mengikuti jejak beliau ya, mengikuti hobinya mengoleksi ikan cupang ya. Dan di videonya itu Bang Niwai Gempel nyari jentik nyamuk ya, maka saya pun akan menirukan beliau ya, nyari jentik nyamuk. Nah, di sini ada dua serokan. Nah, yang ini untuk nyaring kutu air ya, Artemia. Dan ini ya, jaringnya agak besar. Cocok untuk digunakan nyari jentik nyamuk. Ya. Di sini nih di empang ya. Kalau Bang Niwai Gempel kan di serokan ya, di got-got. Kalau saya di empang nih. Tuh. Oke ya. Saya akan nyerok nih. Nah. Ya kayak gini nih ya. Penampakan jentik nyamuk yang diserok tadi di kalau di empang ya. Jadi ketika mengikuti Niwai Gempel, saya ambil yang positif-positifnya ya. Cara-cara breeding, kemudian cara memberi pakannya juga. Dan kebetulan Bang Niwai Gempel juga di situ di videonya memberi pakannya dengan jentik nyamuk. Kebetulan di sini juga ada jentik nyamuk ya, saya coba ya. Nah, dapat banyak teman-teman ya. Nah, setelah kita dapat jentik nyamuknya, lalu kita akan cuci ya, kemudian diberikan kepada ikan kesayangan kita ya, ataupun buraya-buraya kita yang masih pada kecil. Kalau teman-teman misalkan kurang higienis ya ketika kita memberikan jentik nyamuk, kita bisa membuatnya juga ya, atau mendatangkan jentik nyamuk ya dengan cara mengikat daun bambu ya, daun awi kalau dalam bahasa Sunda ya, kemudian diikat dan kemudian dimasukkan ke dalam ember ya, nanti si jentik nyamuknya bakal jadi ya, bakal datang ya, gitu kalau bahasa Sundanya. Nah, sudah dapat segini ya, cukup banyak teman-teman. Oke ya, kita akan saring jadi bersih ya airnya. Ini airnya campur dengan air empang ya, jadi kita akan cuci dulu airnya. Oke, tunggu bentar teman-teman ya, jangan kemana-mana, akan saya cuci dulu. Iya teman-teman. Nah, setelah dicuci bersih ya, kemudian kita beri kepada buraya ikan kita teman-teman. Nah. Jadi mereka lahap ya teman-teman ya, seperti ini. Kalau mereka diberi makan jentik nyamuk ya. Baiklah teman-teman, segini dulu video kita kali ini ya, niruin Bang Niwai Gempel
nyerok, jadi nyamuk juga ngasihnya ngasih pakannya ke buruk ikan cupang kita. Terima kasih sudah menonton, kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.